Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Siang. Bagaimana masih semangat hari ini? Masih semangat. Sebelum memulai kegiatan atau lainnya yang umat muslim kita berdoa berdasarkan yang Islam punya dua asli dalam mengerti dan masing-masing. Oke, boleh dipimpin oleh salah satu perwakilan. Perwakilan, silakan. Perwakilannya. Siap berdoa dimulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya Bapak akan absen kalian ya. Ahmad. Hadir. Angel. Hadir. Nah, sebelum memulai materi selanjutnya yang kami akan bahas, membakar soal kelas materi yang sebelumnya sudah diberikan. Apa sih materi yang minggu sebelumnya sudah diberikan? Materi dari sekarang Bapak mau tahu. Kemarin membuat garis apa aja? Bukan satu garis yang kamu buat, Bapak? Yang ini garis apa nih? Garis lurus apa garis tegas? Tegas. Garis tegas. Oke. Sekarang Alia. Garis-garis apa aja kemarin yang buat? Oke, paham ya. Jadi kita membuat 6 jenis garis yang berbeda. Pertama garis apa kita bahas? Garis tegas. Garis tegas. Kemudian yang kedua garis tipis. Tipis. Garis tipis kontinu. Kemudian yang ketiga garis bebas. Garis bebas tipis. Kemudian yang keempat garis putus-putus. Setengah dan total dari garis utama. Kemudian yang kelima garis gambaran benda tiga dimensi digambarkan menjadi benda dua dimensi dari masing-masing sisi benda itu. Misalkan sebuah benda atau rumah atau gedung, nanti kalian akan membuat sebuah benda dari tampak atas, kemudian tampak depannya, kemudian tampak samping kiri dan kanannya, ataupun nanti ada tampak belakang. Seperti biasa, sebelum memulai ke materi inti, nanti Bapak akan mengetes kejauhan pengetahuan awal kalian tentang proyeksi. Kita akan quiz seperti biasa. Silakan di scan barcode-nya. Waktunya 5 menit. Maka dikerjakan dengan ya sudah ya. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kalau sudah selesai, kita akan tinggalkan sensornya di situ lagi. Nanti kita akan cek hasilnya ya seperti kemarin. Ini ada gambar. Kalian lagi bingung. Kalau kamu membacanya seperti apa? Kalian ini.
lagi ngapain? Sajikan gambar dengan selengkap-lengkapnya, mulai dari nama atas atau kanan, kemudian nama tengahnya, kemudian nama samping kiri dan kanan, sehingga gambar yang kalian rancang sebagai judul gambar nanti bisa diaplikasikan oleh si pekerja proyek. Jadi proyek fotografer itu ada berapa tampak yang harus digambar minimal? Kira-kira sama? Sama. Sama. Sama.
Kemudian kita bisa melihat tampak depannya. Nah, kita makan ya. Ya. Kemudian biar kita mengenali, kita cari tampak samping juga naik, bisa naik ke kanan. Nah, kanan si benda. Nih. Kebayang? Ya. Garis kedua, kiri, kemudian di situ kan satu ada benda itu, garis kemudian yang ke selanjutnya adalah tampak samping kirinya, samping kiri selanjutnya, jadi kita benda solid, jadi tidak terlihat garis kedua, tapi selamat di gambar. Kalian gambarkan garis lurus dari belakang ini dari belakang ya. Kita lihat garis lurus dari belakang. Nah, kira-kira sebelum lanjut ke job sheet-nya, ada yang mau ditanyakan tentang atau masih bingung tentang cara penggambaran proyeksi ortogonal? Ya. Gimana, siap menggambar? Siap. Ini yang tempat 3. Nanti di dalam kertas media gambar kamu bagi 3. Bagi 3 ortogonal dan bagi 2 ya. Nah, langkah pertama yang digambar ini kamu kurang lebih ini misalkan space sebanyak 2 cm aja. Lalu dari tampak atas kembali ke tampak atas, kamu proyeksikan dengan menggunakan bantuan alat jangkar untuk diproyeksikan ke tampak samping kiri dan kanannya. Ini tampak samping kiri. Ini tampak samping kanan. Oke, okay. Bapak rasa cukup
jelas? Gimana? Cukup jelas? Kemudian bisa di tinggi sebelah ya, kalau ini cukup lah segini ya. Kamu ininya jangan biar nggak terlalu dilakukan lagi. Ini biar kita akan kira-kira tinggal garis gini. Satu, kemudian dua, kemudian tiga, silakan dicoba. Sip, terus. Amin. 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 Am
dari fungsi dari menggambar formula itu bisa mempersiapkan gambar apa aja sih? Satu, gambar apa? Gambar apa yang harus digambarkan di karakter gambar? Itu bisa terpakai. Jadi kalian bisa membayangkan secara proyeksi dalam penggambaran dari daerah ke tapak depan, kemudian tapak belakang kiri, kemudian sebenarnya kekorongan dan seterusnya, itu akan lebih mudah ya. Saya kira cukup, mudah-mudahan bisa bermanfaat materi kali ini. Ada bantuan juga buat kalian sebagai pemudik. Belikan di pasar Selasa. Jangan. Kalian jual biasa.